Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Muhammad Al-Fikir Ananda. Oke, kali ini aku akan melakukan perjalanan ke kampus. Ya, hari ini adalah ujian akhir semester. Sekarang aku di posisi semester 3. Ya, semoga ujiannya lancar. Tapi ada kendala nih guys. Aduh. Jadi kan sebelum ujian kan ada dibagi kartu ujian. Nah, karena aku belum sempat ngambil, jadi sampai sekarang kartu ujian belum ada gitu. Jadi gimana lah nih, kira-kira bisa gak masuk ujian ya. Aduh. Karena kan kalau dari rumahku ke kampus aja atau ngambil kartu ujian kayaknya tanggung kali gitu, jauh-jauh cuman untuk ngambil itu sih pulang lagi, kecuali ada agenda lain, nah itu baru pas gitu kan. Tuh, apalah, semoga aja bisa. Tadi dah aku telepon bunda sendiri, semoga aja bisa guys. Ya, yang anak langkat tahulah di mana ya kan. Ini di kecamatan Hinai, masih di Hinai. Ini SPBU yang pertama yang kita jumpai kok di Hinai. Di sana juga ada yang tadi. Yang pertama dia ke Tanjung Beringin. Itu kan Hinai juga tuh. Yang kedua di situ barusan. Yang SPBU ketiga itu nanti ada lagi di depan. Dari sini sebelah kiri dia. Untuk buat kawan-kawan yang belum subscribe, like, komen, dan share, buruan ya. Kalian kalau nonton kontenku bayar parkir aja gitu. Cukup subscribe sama like dah, cukup. Gak usah banyak-banyak kali. Kalau mau share pun boleh. Oke, yang tadi. Teringat ya kan, gara-gara tadi ada naik sepeda kan. Dulu pas aku SMP tuh guys, aku naik sepeda tuh dari rumah. Aturannya kalau naik kereta, misalnya naik kereta gitu kan, kalau kereta tuh motor, tau lah kalian kan. Naik kereta itu biasanya dari rumah ke sekolah itu dulu hanya 10 menit gitu, 10 menit 15 menit. Tapi kalau pas aku naik sepeda itu setengah jam. Makanya aku naik sepeda tuh piginya pagi kali gitu. Misalnya masuk jam 08.30 ya udah jam 7 kurang gitu, 7 kurang 15 aku udah gerak dari rumah. Belum lagi kendala-kendala di apa namanya, jalan gitu, entah bannya bocor, rantainya kelos, macam-macam lah guys. Ada suka dukanya dulu. Oh, sabar bos. Oke. Ini SPBU kedua guys. Cuman aku jarang sih di situ, aku lebih seringnya sih di Padang Tualang. Tapi karena di Batang Serangan ada SPBU baru, nah jadi aku ngisinya di situ sekarang. Full gue sih. Semalam itu berkurang 3 titik, 3 bar. Gue isi full, kenanya 75.000. Sebenarnya kan hampir 80 sih. Tinggal dikit lagi sebenarnya, cuman dalam gak apa-apa, pas kan 75 aja gitu. Ya di sini kondisi jalannya lumayan ya, lumayan ramai gitu. Karena kan pagi jadwal orang kerja gitu. Tapi ada juga yang Sabtu libur. Cuacanya pun mendukung lah gitu, cerah, bagus lah. Wis, mantap becaknya. Oke guys, sebentar lagi kita sampai kampus. Nah, ini jalannya udah lumayan lah. Hari itu jalan di sini tuh, wah, serasa naik kuda. Masuk lubang, keluar lubang. Jadi kayak gini-gini kan belum tempel nih. Kayak gitulah kondisi jalan hari itu. Bedanya, jalan hari itu tuh dibikin lubangnya kotak-kotak gitu. Karena biar mudah mungkin nambalnya. Ya tapi ya tengoklah. Kira-kira 3 bulan, 4 bulan lagi ya, legok lagi jalannya. Kayak gini nah, harusnya yang di pinggir, yang di tekongan gini yang dibenerin ya kan. Karena di tekongan kan orang belok stangnya nggak lurus, kok belok pasti
nggak terlalu nahan kali tangannya di stang. Ya kalau masuk lubang ya paling enggak stang tiba-tiba belok sendiri makin tek gitu gitu, makin gitu. Nah cuman dahlah ya, penting jalan tetap hati-hati. Oke, ini perbatasan ya guys ya, perbatasan Kecamatan Hinai dan Tanjung Pura. Itulah perbatasannya. Untuk yang belum tahu ya kan, yang udah tahu udah lah. Oke, ini kita belok kiri. Kalau terus bisa sih. Kalau terus itu ke arah Mandua Langkat. Nah, kita belok kiri. Kalau kiri itu nembusnya ini jalan lintas loh, gitu. Kalau terus bisa sih, cuman kayaknya nggak pas gitu. Walaupun aku sering ngelanggar juga. Ya, ini dia. Kita terus belok kiri. Lampu sudah hidup. Oke. Kita belok kiri, guys. Nah, ini Masjid Ajiji, guys. Wah. Cantik ya kan? Udah di apa namanya? Dicat nih. Direnovasi gitu. Jadi upgrade loh, upgrade. Jadi. Ya, di mana ya kelas ya? Apakah masih di kelas yang sama atau tidak? Nah, ini kita belum tahu, guys ya. Oke. Ya Pak. Yo, sudah ramai guys. Banyak yang ujian di sini. Oke. Sudah sampai. Hah? Ruangan enggak tahu ke mana. Kalian baru sampai? Iya. Parkir dalam aja lah. Punten-punten. Oh iyalah, konten nih bos. Ya boy. Sudah berapa nih kerja? Oke okay guys, sudah sampai. Mungkin cukup sekian konten hari ini. Bantu subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Oke okay, mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.